Aksi pencurian kembali terjadi di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, di mana satu unit mobil pick-up berhasil digasak oleh pelaku pencuri saat pemilik rumah sedang tertidur lelap. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas CCTV. Inilah aksi pelaku pencurian mobil pick-up di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas CCTV milik tetangga korban. Dari rekaman CCTV, pencurian tersebut diketahui terjadi sekira pukul 02.00 hingga 02.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 28 Januari. Ajri, pemilik mobil pick-up yang dicuri ini, menyebutkan bahwa dirinya baru mengetahui kendaraannya hilang saat pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, di mana saat keluar rumah dirinya baru mengetahui bahwa kendaraannya sudah tidak ada lagi. Ia juga mengatakan bahwa dari rekaman kamera CCTV diketahui pelaku beraksi lebih dari dua orang karena ada mobil lain yang menunggu saat pelaku lainnya melancarkan aksi. Saat ini dirinya juga telah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Mapolres Muaro Jambi. Ini saya kehilangan kendaraan mobil, satu buah mobil unit WH 9812 GL Muaro Jambi. Dalam keadaan tertidur sekitar jam 2, bangun tidur mau sholat, muka orden, tengok kaki limong rumah, itu mobil saya sudah hilang, dilarikan orang. Jadi ada dua orang nampak di kamera sebelah itu, ada mobil mewah merek Agya, kamu Agya kok apa enggak, itulah. Orangnya sekitar 3 orang. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.